Salam saudara, sampai bertemu kembali. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada renungan hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada Jumat 8 Desember 2003 diambil dari kitab Yohanes pasal 9 ayat 4. Saya akan bacakan buat kita semua. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bekerjalah selama masih siang. Tuhan menciptakan siang dan malam, tentu dengan maksud dan tujuan yang sangat baik sekali. Siang merupakan saat yang paling baik untuk bekerja, dan malam saat yang baik untuk istirahat. Namun zaman postmodern sekarang, waktu bekerja dan istirahat ini sudah tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Sebab ada banyak orang yang bekerja pada malam hari, karena perusahaan atau tempat pekerja itu memiliki waktu kerja 24 jam, sehingga karyawannya harus bekerja pada waktu malam. Maka itu saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, sering kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi ingat, hanya Tuhan yang Maha Tahu, yang dapat mengingatkan kepada kita, hendaklah kita memperhatikan peringatan Tuhan itu. Karena itu, jangan tunda waktu bekerja. Bekerja karena ada waktunya. Kita harus memakai waktu itu dengan penuh tanggung jawab atas hidup kita, atas yang kita kerjakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang surga, Kau masih memberikan waktu terhadap kami Bapa. Pada siang hari dan malam hari kami boleh istirahat. Kiranya ajari kami Tuhan menekuni, menikmati ya Tuhan yang Kau berikan waktu yang baik tersebut ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, terkadang kami lupa memakainya Tuhan. Bapa, ampun seluruh kami Tuhan, kami berdoa dan bersyukur padamu, hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, kiranya pada hari ini kita boleh sehat-sehat selalu dalam pekerjaan kita. Dan terima kasih bagi yang sudah dapat mendengar, memberikan waktunya untuk renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.